Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang bersama kami di UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang. Hari ini adalah proses P5 pada UPTD SMP Negeri 4 Kupang, di mana kurikulum merdeka ada yang namanya penerapan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana UPTD SMP Negeri 4 Kupang mengambil tema suara demokrasi. Jadi di sini dari SMP Negeri 4 Kota Kupang melakukan suara demokrasi untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang sudah ada di depan kita ini adalah panitia pendaftaran calon ketua dan wakil ketua OSIS dan juga KPU. Ini adalah perwakilan dari setiap kelas, mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 8. Ini yang sip sekolah siang, ini bagian KPU-nya. Inilah wajah-wajah mereka yang akan bertugas saat pendaftaran calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kita akan menunggu karena sebentar lagi kandidat calon ketua OSIS akan diantar langsung oleh rombongan. Ya, ini yang datang adalah rombongan dari kelas 7A didampingi oleh pendamping fasilitatornya. Rombongan ini dari kelas 7A ini membawa kandidat calon ketua OSIS yang akan didaftarkan di KPU. Selamat siang teman-teman. Kelas 7A. Selamat siang teman-teman dari kelas 7A. Silakan bagi calon wakil atau ketua OSIS, silakan duduk untuk mendaftarkan diri. Silakan mengambil formulir pendaftaran. Ya, ini adalah kandidat calon ketua OSIS dari kelas 7A yang diantar langsung oleh pendukungnya. Tetap di belakang. Untuk dua orang pendukung boleh mendamping. Kembali. Terima kasih atas kehadiran teman. Silakan kembali ke kelas. Siap. Ya, proses pendaftaran calon kandidat calon ketua OSIS dari rombongan kelas 7A telah selesai dan rombongan sudah kembali ke kelas masing-masing. Rombongan berikut ini dari kelas 7C yang datang membawa kandidat calon ketua OSIS mereka yang akan didaftarkan di KPU. Selamat siang kelas 7C. Selamat siang teman-teman dari kelas 7C. Siang. Silakan calon silakan maju ke depan didamping oleh dua orang.
Silakan. Silakan mengambil formulir. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Ya, proses pendaftaran kandidat dari kelas 7C telah selesai. Kita akan menunggu lagi kelas 7D.